What is Get Glam? It's expression, art, something to make you feel empowered. It's seeing beauty within yourself, teaching all of you the importance of self-love. It is our mission to spread kindness, bravery, innovations, and creativity, all for you. Because this is all about your glam, your expression, your artistry. This is Get Glam. Bi, aku kangen banget sama kamu. Coba aja kalau bisa ketemu. Video call aja kali ya. Adalah. Tenang buat Bi dan kalian semua, kita ada beberapa tips loh di masa karantin ini. Kalau dari aku sih, kita perlu istirahatin kulit dan juga rambut dengan cara no make up dan juga nggak perlu hair dryer atau catokan. Cukup pakai outfit lucu kayak aku gini, kan udah stay glam loh. Kalau lo gimana sih? Kalau aku sedikit beda sih, tapi cara lo juga cool kok. Kalau aku still do my hair makeup during quarantine. Karena ini salah satu caraku buat nyalurin kreativitas. Apalagi sekarang lagi gabut ya. Aku yakin glammers juga punya cara kalian masing-masing buat nyalurin kreativitas kalian. Dan pastinya tetap glam. Iya enggak, Ana? Yap, bener banget. Karena quarantine, aku jadi punya banyak waktu untuk skincare. Mulai dari pakai toner, terus maskeran, terus kita scrub-an juga. Jadi jangan lupa ya, do your skincare dan jangan liburan kemana-mana. Coba ini, Ras. Asik, thank you Ana. Nah, olahraga juga perlu glammers. Olahraga itu bantu detox-detox racun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, olahraga itu bagus banget buat kesehatan kulit kalian. Jangan lupa untuk olahraga ya. Oke, gengs, thank you ya buat tips and triknya. Sekarang gue mau coba. Sekarang udah selesai mandi, aku ingetin lagi ya, glams, jangan pas doi mau telpon atau kelas online baru mau mulai, kalian baru mau mandi, cuci muka, atau sikat gigi. Dan kalian harus self-care diri kalian setiap hari, karena itu bentuk love yourself. Bukan aku, bukan orang tua kamu, bukan pacar kamu, tapi diri kamu sendiri yang punya cinta terbesar untuk diri kamu. Your glam, your expression, your artistry.